3, 2, 1, silakan petugas bubarkan. Silakan amankan petugas. Dari dulu, baik-baik. Orang-orang dibubarkan. Puluhan mahasiswa dari Universitas Negeri Islam Araniri Banda Aceh Rabu pagi terlibat bentrok dengan petugas kepolisian saat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR Aceh. Mahasiswa mendesak aparat keamanan agar mereka bisa masuk ke gedung DPRA, namun tidak diizinkan petugas dengan alasan protokol kesehatan dan demo yang tidak mengantongi izin. Mahasiswa diminta bubar, namun tidak diindahkan. Mahasiswa ini menuntut normalisasi kehidupan masyarakat Aceh saat pandemi COVID-19. Mereka juga mengusung sejumlah poster yang bertuliskan orang kaya teriak prokes, orang miskin teriak lapar. Akibat bentrok, beberapa mahasiswa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum LBH Banda Aceh, Syahrul, mengatakan akan melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi tersebut. Kami akan melakukan pendampingan hukum. Yang pertama adalah mendampingi proses hukum terhadap teman-teman, meskipun Kasat sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini tidak akan dinaikkan ke tingkat selanjutnya. Ini alhamdulillah. Demonstrasi akhirnya bubar setelah polisi membubarkan massa secara paksa dari depan gedung DPR Aceh. Dasprianisam Sami melaporkan dari Banda Aceh.